Kido, dan kali ini Kido ada di tempat jadwalnya fitness. Tempat gym, jadi menyempatkan waktu walaupun sesibuk apapun itu. Dan alhamdulillah besok kita pergi promo radio. Ada single ketiga, jadi nah, hari ini biar besok fresh. Kita sempatin nge-gym. Iya. Kali ini penting istirahat cukup ya, Dok. Iya. Jadi Iki mau hari ini apa? Leg day atau chest day atau shoulder day? Kalau hari ini kayaknya Iki lebih fokus ke dada, berarti chest day. Chest. Berarti hari ini kita fokus ke latihan dada. Udah, ikutin ya. Kita mulai aja. Oke. Pemanasan ini dilakukan berapa menit nih? Pemanasan berapa menit? Sepanasnya mungkin. Tergantung sih. Sampai kebakar. Fungsinya untuk tricep otot di sini yang di pinggir. Sebisanya aja lah mainnya. Iya, satu set itu biasanya 12. Ini apa deh? Liputan terus ditawarin sama trainernya nih, beli susu nih. Pas kebetulan yang nawarin itu yang tempat nge-gymnya itu di hotelnya badannya kayak gitu. Tuh, kayak gitu. Jadi termotivasi, tergiur. Jadi dia nawarin susu nih. Ini susu ini deh. Gini-gini nih, harganya segini. Kita mikir harganya. Waduh, gila mahal banget. Mahal ya. Dulu kan memang off air jarang ya, jadi on air. Rp18.000. Ah, enggak apa-apa deh sekali beli. Langsung sekali beli. Enggak tahu gimana. Karena termotivasi karena harga susu mahal tuh makanya. Makanya wah, kita harus giat latihan nih. Jadi, karena latihannya udah mahal. Latihannya pagi, sore, siang, malam, pagi, sore, siang, malam. Bangun yuk, tidur. Muji apa? Push up, sit up, pull up, dumbbell. Jadi makanya itu beli alat dumbbell sendiri, beli dumbbell sendiri. Karena sih, memang di rumah ya. Iya.